Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Walau TV. Kali ini kita mau bikin cat jotun cover plus. Nah, ini untuk dalam. Orang pesan 2 kaleng warna. Oh iya, pesanan orang ada 5 item warna biru, hijau, hijau muda, sama hijau tua. Nah, ini warna biru saya mau bikin. Warna hijau sama warna hijau muda tua sudah saya bikin tadi. Ini warna hijau sama warna biru sama abu-abu yang saya mau bikin. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini warna biru buat kamar. Ini cocok banget buat kamar. Ini mengkilat, hasilnya mengkilat. Ini, tak lihat. Nah, jotun, kameranya kamera depan ya, sorry. Jotun Cover Plus. Ini buat untuk kamar, cat kamar. Jadi cat kamar ini daya sebarnya luas banget dibandingkan cat-cat lain, perbandingannya 1:2. Harganya lebih murah. Kapasitasnya lebih, jangkauan catnya tuh lebih luas. Pokoknya the best lah. Kalau saya sih mending jotun. Saran saya untuk kalian teman-teman semua yang bapak atau ibu mau ngecat rumah, bisa konsultasi masalah cat atau komentar di bawah ini. Nanti saya jawab. Nanti saya hitungkan juga berapa rumahnya, atau berapa pirkan, berapa kaleng beli catnya. Kalau cat jotun bisa saya hitung, enak banget. Kalau cat jotun ini bisa disikat, bisa dilap kalau nyokotor, kalau kena pulpen, kenapa bisa dilap. Jangka catnya ini sekitar 8 tahunan, bahkan kadang lebih biasanya. Oke, kita lanjut, kita bikin catnya. Kita mau buka kalengnya dulu. Nah, ini buka kalengnya ini nggak sembarang juga. Buka kalengnya ini, di posisi kalengnya ini ada ini, apa namanya, ada lubang kecil. Nah, di situ kita tusuk. Nah, di sini ada di sela-sela sini. Kadang orang nggak bisa buka kaleng cat ini. Nah, ini pakai obeng aja, kita pakai obeng. Kita tusuk di sini. Oke ya, kita tusuk di sini. Kita tekan ke bawah, kita ginikan. Nah, sambil jalan. Nah, baru kebuka. Oke, di sini saya jelaskan lagi teman-teman. Warna dasar cat ini base-nya memerlukan nih ya. Memerlukan base B. Base A ini, sorry. Base A, teman-teman. Agak gelap ya. Base A, teman-teman. Dia tergantung, kalau warnanya muda base A, lebih tua base B, yang lebih tua lagi base C. Kalau warna ini warna hijau Jot Majestic. Ini warna hijau, bahan dasarnya yellow, kuning. Bahan dasarnya kuning, teman-teman. Oke, kita mau bikin dulu ya. Kita masukin dulu ini. Seperti biasa, kita masukin dulu kaleng ini. Sorry teman-teman, sudah ini apa namanya, kameranya agak goyang ya. Kita masukin kodenya dulu di komputer. Ini agak gelap, agak silau ya. Untuk kodenya warna krem, ini kita bikin warna krem dulu nih. Base A 0530 strip Y45R. Oke.
Ini proses nyampur tintanya. Nah, ini warnanya. Kodenya, kodenya sama warna. Kremnya agak, komputer ini agak nyala sih, nggak keterlaluan. Nanti kita lihat hasilnya ya, di kita kocok dulu, kita lihat hasilnya. Tutup dulu. Kita kocok. Sudah warna apa lagi ini warnanya nggak tahu nih apa ya, biru. Biru teman-teman. Oke, warna biru ya. Kita dekrem, ini biru. Ini hijau. Rp500 tak kasih.